Iya. Kalau bisa jaga jarak nih. Monitor dan. Sudah swab sama Bunan. Oke, mantap. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi diingatkan untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Sekali lagi sebelum kita mulai, mari kita berikan sambutan yang meriah untuk tim Tari Indonesia 2021. Malam hari yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Sesmen, Bapak Sekretaris Jenderal PBSI, Bapak Sekretaris Jenderal PBSI, Bapak Listio Sigit Prabowo, untuk Sekjen PONI dan juga Sekjen POI, kami ucapkan terima kasih juga kepada Presiden dan Intanasi Bapak Agung Subowo yang malam hari ini sudah datang untuk memberikan dukungan semangat kepada seluruh tim. Kue malam di atas makanan, pagi hari hendak diminum. Selamat malam hadirin sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah menempuh perjalanan panjang dan serangkaian protokol yang ketat, tim Indonesia telah tiba di tanah air dengan selamat. Nah, sebagai pengumuman rangkaian acara malam hari ini, kami mohon dengan hormat kepada Sekretaris Jenderal PBSI Bapak Listio Sigit Prabowo untuk dapat memberikan kata sambutan kepada tim bulu tangkis Polri Indonesia 2021. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menpora, Bapak Jenderal Bina Mari yang selalu setia hadir dalam situasi dalam keadaan kita semua menghadapi situasi sulit kemarin. Yang kami hormati Bapak Menpora, Bapak Sekjen PONI, Bapak Mustar, Bapak Bisadi, Sekjen Nasional Olimpiade Komite NOC, Bapak Ferry Sutomo, Presiden Tasmin Indonesia Bapak Anton Adhidya Subowo, Ketua Harian PBSI Bapak Alif Serta, dan seluruh rekan-rekan pengurus PBSI, rekan-rekan tim Olimpiade Indonesia tahun 2021, serta seluruh
serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa rombongan tim Partai Gerindra kita akhirnya sampai dengan selamat di Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Kalau boleh saya sebut satu persatu, atlet-atlet kita yang saat ini sudah kembali ke tanah air, ada pemain tunggal putra Mas Antoni Sinulinga. Terima kasih. Tommy Sugiarto. Kemudian tunggal putri Victoria Marissa Tunduk. Ganda putra Marcos Bernardi Gideon dan Kevin Mendoza. Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan. Fajar Rasyan dan Muhammad Rian Adiharam. Leo Lali Fernando dan Daniel Martin. Pramudia Kusmawardana dan dirinya Bagas Maulana dan Muhammad Sobilo Fitri. Kemudian ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahim. Siti Fadia Silva dan Rika Sejata. Kemudian Nita Fiolina dan Marwa. Nita Fiolina dan Putri Syafia. Kemudian ganda campuran Prasian Jodha dan Melati Bunga. Hafiz Faisal dan Gloria. Rinov Rivaldi dan Tita Aninika. Dan Adnan Maulana serta Michelle Christine Bagasi. Jadi yang saya sebutkan ini adalah pejuang-pejuang Indonesia yang sudah berangkat dan menjadi pertandingan. Namun kita semua tahu, kita semua kecewa, kita semua sedih. Namun demikian, tentunya rekan-rekan kita oleh Bapak Menpora, kemudian Ibu Menlu, Duta Besar Inggris, Duta Besar Indonesia yang ada di Inggris, dan tentunya Bapak Presiden juga menaruh perhatian dan berusaha keras supaya menemukan semua tetap bisa melanjutkan kegiatan pertandingan. Namun demikian, kita dapat menghormati apa yang terjadi, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menpora, Ibu Menlu, dan Duta Besar Indonesia yang ada di Inggris yang sudah berjuang keras untuk rekan-rekan kita, sehingga rekan-rekan kita akhirnya bisa kembali ke tanah air. Dan saya yakin bahwa perjuangan yang dilakukan oleh rekan-rekan kali ini bukan perjuangan yang terakhir. Masih banyak event-event internasional lain yang tentunya kita dalam kondisi selalu siap, kondisi selalu semangat untuk mempersiapkan diri. Seorang pejuang yang tangguh adalah yang mampu bangkit pada saat kita menghadapi permasalahan. Karena seorang yang mampu bangkit, dialah yang memiliki mental juara. Dan rekan-rekan kita memiliki itu. Jadi saya yakin di event ke depan kita akan mempersiapkan diri, kita akan tampil lebih baik, dan saya yakin bahwa rekan-rekan kita semua, atlet-atlet terbaik kita akan mampu.
mampu mengibarkan sang merah putih di dunia semakin. Tetap semangat, terus berlatih, kita jaga performa dan tunjukkan bahwa kita yang luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kepada seluruh atlet malam hari ini. Acara selanjutnya kita akan lanjutkan kepada acara press conference. Acara akan dipandu oleh Bapak Abdullah Hadi, Humas dari PBSI. Sementara itu Bapak Sekjen PBSI dan seluruh tamu undangan yang mungkin akan meninggalkan tempat kami persilakan. Acara akan kami lanjutkan dengan press conference. Bapak Abdullah, kami persilakan untuk memandu acara. Ya, terima kasih Bapak. Langsung saja karena memang atlet dalam posisi lelah, mereka kemudian istirahat. Saya ingin membuka press conference ini punya 3 pertanyaan hanya untuk atlet, ya, mengharapkan teman-teman hanya untuk atlet. Oke, langsung aja, ada pertanyaan? Siapa? Jadi tanya jawab. Oke, maaf, dan Pak Sekjen, kalau mungkin ada teman-teman yang ini, silahkan menjelaskan tepat. Kapu dan Pak, silahkan. Seberapa? Ya, terima kasih Pak Kusir Kusirawo, Pak Sekjen, tambahan semangat tentu ini untuk semua. Terima kasih Pak Kusir Kusirawo, Sekjen PBBSI tahun 2020. Ya. Masuk respon, kami minta, oke teman-teman yang ada di situ boleh, oke Chris, boleh di sini, boleh di sini, sama sini, oke, siapa kalau Pak, ada boleh, ya, boleh, Pak, kalau ada yang bertanya, siapa, boleh, Chris, aku sekali ini, kita sudah ada, oke. Sudah dua ya, berapa? Ya, siapa? Ya, oke teman-teman, langsung bertanya. Siapa? Oke, siap. Media. Ya, saya dari Cinta Lagi mau bertanya kepada dua atlet yang ditanggung ini. Ini kan kita gagal semakin di Olimpiade, sementara persiapan untuk Olimpiade Tokyo 2021 nanti semakin dekat. Kita hanya punya 3 turnamen lagi, yaitu kejuaraan di India, dan Malaysia dan Singapura. Ini terkait dengan kegagalan kita di Olimpiade untuk nanti ini, terkait dengan peringkatan sekolah kita menuju Olimpiade Tokyo 2021 nanti seperti apa peluangnya, dan apa yang untuk bisa mencapai target untuk bisa tetap hadir dan tampil di Olimpiade Tokyo 2020 nanti di Olimpiade di Tokyo. Terima kasih untuk masalah ranking, Olimpiade ini memang tidak termasuk dalam ranking press dan Olimpiade, tetapi mungkin berpengaruh dengan sedikit nanti kami di Olimpiade, dan sebagian besar ini kami sudah qualified untuk Olimpiade juga. Jadi memang pentingnya pemain Olimpiade ini untuk growing seat nanti kita di Olimpiade, salah satunya itu. Dan yang kedua, Olimpiade ini memang ada pertandingan prestigious yang terbesar di salah satu yang besar di badminton di World Badminton. Jadi otomatis dengan keikutsertaan kami di sini, kami berprestasi di Olimpiade tersebut. Gitu. Dan untuk Olimpiade 2020 di bulan Juli nanti. Ya, kita udah lupain lah, maksudnya gini, kita udah bisa bertanding, tapi masih ada 3 pertandingan yang kita harus fokus lagi untuk sebelum Olimpiade, dan justru ini adalah sebuah tempaan dan ujian yang bagus buat kita di sini, semuanya karena kita di challenge, kita dikasih tantangan,
bagaimana untuk bisa berprestasi justru di fighter ini nanti di Olimpik 2020 untuk Olimpik 2020 itu. Jadi saya rasa ini hal yang positif buat kami, saudara kami juga kami, teman-teman kami yang di sini yang kami sangat bangga ya saya sebagai salah satu dari tim. Jadi itu jadi kesempatan dan motivasi buat kami untuk melakukan yang terbaik di Olimpiade. Terima kasih. Siap, Mang Abe. Oke. Oh, ya, ada lagi? Oke, okay. Masih. Halo, saya Raya dari Jepang. Saya menunjukkan, ini BWF kan sudah mengirimkan surat langsung kepada Menpora Timur Tengah terkait permintaan maaf mereka untuk ke Indonesia. Ya. Kalau dari atlet sendiri dengan permintaan maaf ini seperti apa? Terus apakah untuk kedepan selanjutnya dengan permintaan maaf ini apakah kasus sudah selesai atau kalian inginnya seperti apa lagi untuk kedepannya? Terima kasih. Ya, oke, okay. Maksud saya Gideon, nanti menjawab. Ya, kalau menurut saya sih harusnya masalah ini diperjelas ya kan. Kita pertandingannya juga udah mulai sedikit, persiapan buat Olimpik. Takutnya nanti ada apa-apa di jalan, BWF lepas tangan lagi kayak gini dan tinggal kasih surat permintaan maaf aja, beres gitu. Maksudnya biar ada pertanggung jawabannya gimana gitu. Kemarin kan benar-benar terlihat banget ketidakadilannya menurut saya dan menurut teman-teman semua lah. Jadi ya harus diperjelas dan nggak segampang itu tinggal bilang saya minta maaf salah udah beres gitu. Itu aja sih. Udah, terima kasih. Satu lagi pertanyaan nggak khusus yang dari virtual. Silakan mungkin ada teman-teman yang mengikuti acara press conference dari secara virtual. Oke, silakan. Siapa yang ingin menyapa para pahlawan yang baru pulang dari Olimpiade? Selamat malam, saya Anya dari kantor berita Prancis AFP. Sekali lagi, selamat datang buat para atlet. Saya ingin menindaklanjuti, melanjutkan tadi pertanyaan sebenarnya harapan atlet ini apa? Tadi kan sudah dijawab bahwa ingin diminta pertanggung jawabannya itu yang diperjelas. Kalau dari atlet sendiri, sebenarnya pertanggung jawabannya yang diharapkan itu seperti apa? Secara konkretnya itu, apakah saya pernah melihat video di beberapa lalu sebenarnya atlet Indonesia sudah punya kritik dalam BWF meminta seperti revolusi pengurus, lalu pengurus-pengurus dengan adanya pengurus muda begitu. Nah, kedepannya ini sebenarnya apa yang diharapkan dari para atlet secara konkretnya gitu? Kan untuk lebih detailnya. Terima kasih. Oke, okay, guys. Ya, kita akan kembali. Tadi kurang ada yang jelas, Pak. Maksudnya kejelasan yang lebih lengkap apa yang ya, tadi kan pertanyaan dari teman sebelumnya, teman lapangan di detik.com itu harapan advert itu bagaimana terhadap BWF dan lalu dijawab tidak hanya maaf saja, tapi diperjelas lagi tanggung jawabannya seperti itu. Nah, tanggung jawaban apa yang diharapkan atlet itu? Apakah dulu kan saya pernah dengar ada sebuah video saat itu juga meminta baik salah satu Indonesia meminta revolusi pengurus BWF. Oke, okay. Ya. Saya terima kasih Mbak. Yang masih disimpulnya itu adalah sebenarnya kata Markus bilang tadi bahwa pertanggung jawaban itu kita sebagai orang yang pergi sana kepada NHS kesehatan mereka punya dengan aturan itu kita mengikuti dan yes, kita harus mengikuti itu tapi bahwa itu sebagai protektor kita pelindung kita sebagai atlet media masa media juga itu harus bisa lebih bertanggung jawab dalam menangani responnya mereka. Respon awal seperti mungkin tindakan langsung dikeluarkan dari hall itu hal-hal yang semestinya harus ada perbincangan dua arah dulu jangan sampai memutuskan dalam satu arah cuma satu komunikasi aja dia menyelesaikan sendiri tanpa ada pembicaraan
ke pihak badminton Indonesia dulu, tim manajer kita dulu. Mereka mendesain segala sesuatu itu dengan satu arah gitu. Itu yang kita pengen, kalau bisa nanti next time harus jaga-jaga di pegawai harus lebih bisa komunikasi dua arah. Karena mereka itu udah lakukan di tengah-tengah. Mereka udah lakukan karena ada RKS, ada peraturan Inggris yang mereka harus peraturi, yang harus mereka patuhi, dan ada cinta yang harus mereka lindungi sebenarnya. Jadi menurut saya biar harus lebih bijak next time dan kasih kejelasan, kita kasih hal-hal yang apa yang kita mau di sebagai atletnya, apa yang kita inginkan. Jadi sehingga atlet juga merasa security-nya ada rasa aman di bawah naungan under badminton federation ini. Jadi karena itu tadi udah mau olimpiade, jadi otomatis kita juga mau coba bukan melayan protes ya, tapi kritik yang lebih besar buat BWF untuk bisa lebih bijak dan dalam menangani atlet-atletnya, karena tidak boleh kejadian seperti ini lagi. Jadi itu sih. Maaf mau menyatakan satu lagi sedikit ya. Tadi kan ini melayan protes keras oleh BWF dalam bentuk bilang kritik keras ya, bukan protes. Kritik keras dalam bentuk apakah pembayaran surat secara formal nantinya atau bagaimana? Gini, kalau masalah kritik itu kan bukan hanya dari kami, tapi itu kami pulang merasa aman dan merasa aman dan terjaga karena ada bangsa ini yang melindungi kami. Gitu, dari mentora, dari mana, dari tak presiden sekalipun. Jadi kami merasa itu bukan urusan bukan ini. Itu ada yang urus lagi nanti. Jadi itu bukan bagian kami yang harus kami perjuangkan. Itu sudah ada, kami sudah berbalik di sini, yaitu bangsa Indonesia. Dan kami berterima kasih sebagai atlet yang telah melindungi kami. Itu sih, jadi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kami itu untuk memperjuangkan kami sebagai atletnya itu sangat luar biasa dan kami sangat apresiasi, sehingga kami ada